Bersaudara, lemang juadah sinonim dengan sambutan Aidilfitri. Secara tradisinya, lemang dihasilkan dengan menggunakan buluh sebagai acuan. Namun, seiring dengan peredaran zaman, lemang periuk kera dihasilkan dan menjadi antara salah satu juadah kegemaran. Laporan Hana Adli Nasution Ahmad. Kelainan lemang periuk kera adalah menggunakan kaedah mengukus yang membuatkan aromanya lebih wangi dan rasanya yang lebih lemak. Proses pembuatannya juga mudah dengan hanya perlu dikukus antara 40 minit hingga 1 jam menggunakan pulut, santan dan garam. Lemang periuk kera hasil air tangan Rohaya Awang mendapat sambutan dari dalam dan luar negara termasuk Singapura, Dubai dan Ireland. Dia menggunakan periuk kera spesies melata yang dibekalkan dari perkampungan masyarakat orang asli. Dari segi kebersihan, memang akak pastikan betul-betul bersihlah. Sebelum ni akak bersihkan tepi keliling semua, akak rendam dengan air garam sebelum akak mulakan pencucian. Rendam dalam 10 minit, lepas tu baru kita cuci menggunakan berus gigi supaya kat celah-celah tu semua kotoran semua hilang. Yang penting, akak akan basuh menggunakan air mengalir. Tempahan yang diterima mampu mencecah sehingga 1,000 lemang sehari. Lemang buluh? Biasa. Lemang periuk kera? Jarang kita jumpa. Kalau anda seorang penggemar lemang, apa kata anda cuba lemang periuk kera ni? Selain rasanya lebih lemak, lemang ini tak perlu dibakar. Hanya kukus saja. Betul tak? Idea mengusahakan sendiri lemang itu hasil daripada galakan sahabat yang mahu dia menjana pendapatannya sendiri. Permintaan menggalakkan daripada orang ramai memberikan dia semangat untuk menjalankan perniagaan itu secara kecil-kecilan dari rumah dengan dibantu suami dan anak-anak. Dia offer akak suruh belajar supaya akak boleh jana pendapatan. Okey. 2018 akak start buat sendirilah untuk buat lemang periuk kera sendiri dari hasil dari belajar dengan kawan akak itulah. Sampailah sekarang. Juadah unik lemang periuk kera ini dimakan dengan rendang, serunding atau dendeng dan sesuai sebagai hidangan Aidilfitri. Hana Adlina Satyun Ahmad, RTM.